Kemudian di antara yang menunjukkan tentang keutamaan, di antara yang menunjukkan kewajiban untuk menjaga lisan adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'u Allahu ta'ala biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan min ridwanillah, dan ucapan tersebut adalah diridhai oleh Allah, ma yulqi laha balan, dia tidak terlalu memikirkan ucapan tadi, dan ternyata ucapan tadi adalah sangat diridhai oleh Allah SWT. Maka Allah mengangkat dengan sebab ucapan tadi bagi dirinya beberapa derajat. Ya, mungkin dia pernah mengucapkan sesuatu yang baik kepada saudaranya, melihat saudaranya sedih misalnya, kemudian dia mengatakan, ya fulan, ini adalah takdir Allah. Ya, ini adalah takdir Allah, kita harus terima dengan takdir, kita harus beriman dengan takdir. Ucapan yang singkat, dan mungkin dia sendiri tidak terlalu memikirkannya, tapi langsung menancap di dalam hati saudaranya, sehingga hilang keresahan dan kesedihan dalam hatinya, masuk di dalam hatinya kegembiraan, menjadi ringan musibahnya. Dengan sebab ucapan ini Allah mengangkat derajat orang yang mengucapkan, padahal dia sendiri tidak terlalu memikirkan. Mungkin dia ditanya seminggu lagi lupa apakah dia pernah mengucapkan ucapan ini atau tidak kepada si fulan. Ya. Baik, sebaliknya beliau mengatakan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sebaliknya seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan, dan ucapan tadi adalah min sakhatillah, adalah termasuk perkara yang dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah, berupa kesyirikan, berupa kekufuran, berupa kemaksiatan, la yulqi laha balan, dia tidak mempedulikan ucapan tadi. Ya, mengucapkan sebuah ucapan yang mungkin dia sendiri tidak terlalu memikirkan ucapan tadi, tetapi ternyata itu besar di sisi Allah SWT, sehingga dengan sebab ucapan tadi yahwi biha fi jahannam, dia terjerumus ke dalam neraka. Dengan sebab ucapan tadi yang hanya satu kecap, hanya satu huruf, hanya satu kalimat, akhirnya dia masuk ke dalam jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim.